A day in my life. Assalamualaikum, halo teman-teman. Halo teman-teman. Masih di episode liburan. Ini hari kedua. Suasana paginya bikin betah banget. Aku suka di sini, dingin. Pagi-pagi jadi lapar deh. Aku mama Rudi enak banget. Ya iyalah, kalau cuacanya dingin bikin perut lapar. Renang nanti masih pagi. Si Janu bangun tidur ngelihat kolam renang langsung aja pengen berenang. Aku juga pengen berenang. Iya lu. Iya berenang, tapi gak dibolehin sama bunda. Katanya masih pagi, dingin. Emang ya kalian itu dingin-dingin gini tetap kekeh pengen berenang. Sampai maksa malah pada buka baju. Emang gak kedinginan ya? Dingin bun, tapi selu. Ya, sampai-sampai kalian itu gak mau udahan. Padahal cuacanya dingin banget. Ih, bunda aja gak kuat. Sambil nunggu anak-anak yang lain masih pada berenang, bunda mau sarapan dulu. Nah, ngapain sarapan? Ya, harus sarapan lah. Kalau gak sarapan, nanti lemes. Kita harus ngisi tenaga kita biar bisa berenang lagi. Udah mandi, udah ganteng. Terus kita mau kemana lagi, bun? Siap-siap, kita mau jalan-jalan lagi. Yeay! Pas mau check out, si Juna malah asik tidur. Kuki, bunda. Ngomong apa sih si Juna ini? Beresin barang-barang bawaannya. Siap-siap, kita berangkat. Kita mau kemana sih, bun? Kita mau pergi ke tempat wisata namanya Famoso. Iya, mau. Ayo, nih. Inan, udah. Nah, kalau gitu, yuk siap-siap. Kita berangkat. Berangkat, yuk. Ayo. Yuk, hole. Yuk, ule. Ule, ule. Tapi, kenapa sih si Janu ini malah nangis nanti-nanti bunda? Si Janu, kakek. Bye, bunda pengen jalan-jalan. Wah, sekarang kita udah sampai nih di lokasi wisatanya. Pengen lihat keseruan kita? Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Aku bakal spill lokasi wisata ini karena rekomend banget nih untuk foto-foto dan bawa anak-anak main kesini.